Om Swastiastu, halo semuanya, kembali lagi di channel Cempaka Widya. Di video kali ini kita akan metanding Banten Sodan Kuningan. Tentunya sangat mudah ditiru untuk semeton yang baru belajar. Untuk semeton yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Cempaka selanjutnya ya. Yuk kita langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Kita siapkan satu buah wadah berupa tamah seperti ini. Kita sudah alasi dengan daun pisang ya. Lalu kita siapkan dua buah celemik seperti ini. Kita siapkan satu buah selangi. Lalu di sini ada rake-rake jangkep, ada pisang, tebu, bantal tape, ada buah, jaja uli dan jaja begine, jaja matahari, dan rake-rake secukupnya. Lalu selanjutnya Nikit yang sudah siapkan isian selangginya. Nikit ada nasi. Di sini ada rasmen, kacang saur, gerang, dan telur, serta ayam. Setelah bahan disiapkan, kita lanjut metanding. Kita pasang celemik dulu di bagian bawah, dan juga jangan lupa selangginya ya. Kita isi celemik sebelah kanan dengan kacang saur dan ulam. Lalu kita isi celemik sebelah kiri dengan rasmen, isi dengan daun salam, sayuran buncis, kita isi pelas, dan kita isi timun yang diiris. Nah, untuk rasmen sampun, sekarang kita akan metanding selangginya. Selangginya kita isi dengan nasi kuning seperti ini, secukupnya manten. Di nasi kuning Niki, kita isi dengan sawur. Lalu kita isi dengan kacang, kita isi ayam, Niki telur goreng juga. Niki kita isi sayur buncis yang diiris, boleh diganti dengan kacang panjang ya. Terakhir kita isi gerang atau ikan teri yang sudah digoreng. Nah, Niki selangginya sudah, kita langsung akan mengisi rake-rakenya. Pertama, kita isi tebu. Kita isi pisang. Lalu kita isi dengan bantal tape seperti ini. Kita isi buah. Lalu kita isi dengan dua jaja Niki. Umumnya pasti isi jaja gine, uli, dan matahari seperti ini. Selanjutnya kita isi rake-rake jajanan dan dodol. Dua rake-rake Niki opsional nggih. Nah, Niki sampun, selanjutnya kita akan mengisi sampiannya. Kita isi sampian di bagian atasnya seperti ini. Lalu kita isi canang di bagian atasnya. Nah, ini sudah jadi sodan untuk Hari Raya Kuningan. Jika semeton ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Om Santi, 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 Om.